Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Tebet Eco Park Jakarta Selatan pada 23 April 2022. Taman yang sebelumnya dikenal dengan nama Taman Tebet ini disebut Gubernur Anies Baswedan sebagai ruang ketiga yang membawa kesetaraan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Tebet Eco Park sebagai ruang publik pada Sabtu 23 April di Tebet, Jakarta Selatan. Taman yang sebelumnya dikenal dengan nama Taman Tebet ini terdiri dari 8 zona seperti zona berkebun, taman bermain anak hingga kawasan sosialisasi. Ada pula jembatan ikonik yang diberi nama Infinity Link Bridge. Jembatan ini menghubungkan sisi utara dan selatan taman. Anies Baswedan menyebut Tebet Eco Park merupakan wujud perpaduan antara kawasan hijau dan kawasan biru. Taman ini diharapkan dapat menjadi contoh kawasan hijau bagi daerah lainnya. Ia menyebut Tebet Eco Park merupakan ruang ketiga yang memberikan kesetaraan. Siapa saja latar belakang apa saja, baik latar belakang sosiologis, latar belakang ekonomis, latar belakang historis, latar belakang etnis. Bisa berada di taman ini dan merasakan kesetaraan, tidak terasa bedanya. Siapa masuk tempat ini bisa bermain dengan fasilitas yang sama, bisa berjalan kaki di taman yang sama, dan semuanya dilakukan disiapkan oleh pemerintah tanpa berbayar. Lebih lanjut Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut sejak 2018 sudah ada 377 taman yang dibangun dan direvitalisasi di Jakarta. Ia ingin taman di Jakarta menjadi tempat berinteraksi dan ramah terhadap makhluk hidup lainnya.